Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi akan menambah satu kabupaten yang menjadi objek lokasi survei catatan rilis bulanan, terutama terhadap andil inflasi dan indeks harga konsumen. Satu kabupaten yang akan ditambah tersebut adalah Kabupaten Kerinci pada tahun 2024. Kabupaten yang akan ditambah tersebut adalah Kabupaten Kerinci. Sejauh ini pihak Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi masih melakukan proses pengolahan data. Kemungkinan untuk realisasinya baru dapat dilakukan pada 2024 mendatang. Susiawati Kristiarini, Ketua Tim Statistik Distribusi BPS Jambi mengatakan, terpilihnya Kabupaten Kerinci sebagai daerah yang akan dirilis dalam berita resmi statistik ke depan bukan tanpa alasan. Pasalnya Kerinci menjadi representasi dari kabupaten di Provinsi Jambi. Secara perekonomian yang paling kuat selain Kota Jambi dan Bungo adalah Kabupaten Kerinci. Kenapa Kerinci? Satu itu karena secara perekonomian lebih mapan ya, perekonomian itu Kerinci, kemudian sebaran komoditasnya juga lebih merata, kemudian secara wilayahnya, terus kemudian tingkat pendidikan penduduknya di situ juga relatif lebih tinggi. Iqbal, Cik TV, melaporkan.